الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد وهي manusia bertakwalah kamu kepada Allah kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam AS. Daripada Adam, kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya, kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, dalam hidup kita ini apabila kita berjalan, kita pergi ke Alostar, kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi ke mana sahaja, maka kita akan siapkan dengan bekal. Apa bekal kita? Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, kita akan siapkan bekal kita dengan pakaian. Kita siapkan bekal kita dengan makanan. Ataupun kita siapkan bekal kita dengan wang ataupun duit. Bagaimanakah perjalanan kita yang mana perjalanan itu kita tak akan kembali semula ke dunia ini? Perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang kita akan rentas ini, rentasnya ialah perjalanan untuk bertemu dengan Allah, pencipta kita selama ini. Tuan-tuan, dalam konsep takwa, Sayyidina Ali telah menyebut ada empat konsep. Tetapi konsep yang keempat disebut al-isti'dad yaumar rahil. Orang yang bertakwa itu di antaranya ialah berbekal pada hari dia berjalan ataupun pada hari dia berihlah. Tuan-tuan, konsep seorang yang bertakwa kepada Allah ialah berbekal. Di mana berbekal untuk persiapan untuk menuju di hari mahsyar, hari yang sangat dahsyat. Sebab itulah seorang ulama hebat namanya Wahab bin Munabih menukilkan diambil daripada kitab Taurat. Apa kata Wahab bin Munabih? Dia kata, man tazawwada fi dunya, barang siapa yang berbekal masa hidup di dunia, sara yaumal khiyamati habiballah, sesungguhnya di hari kiamat dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tuan-tuan, kita di dunia ini ialah tempat berbekal, tempat persediaan kita untuk menuju akhirat. Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khayruz zadi taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah, barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan salihah, buat amal saleh banyak-banyak. Menunjukkan Allah suruh kita berbekal dengan amal saleh. Tapi ada di kalangan kita yang duduk di daerah, di kawasan masjid ini, masih lagi belum menunaikan sembahyang. Ada di kalangan kita yang duduk di sekitar khariah masjid ini, masih lagi tuan-tuan, sembahyangnya kadang-kadang rajin buat, kadang-kadang malah. Ada di kalangan kita yang duduk di khariah ini, datang masjid hanyalah pada hari Jumaat semata-mata. Sedangkan Nabi SAW dan Allah menyebut, berfirman dalam Quran, supaya kita berbekal. Tetapi ada di kalangan kita mengambil indah tak indah untuk bekal yang dia akan bawa di hari mahsyar nanti. Tuan-tuan kena ingat, apabila kita mati, kita akan masuk di alam barzah yang disebut barzah. Apa maksud barzah? Barzah ialah pemisah di antara dunia dan akhirat. Apa yang kita buat masa hidup kita di dunia, kita sembahyang, kita puasa, kita berzakat, kita bersedekah, kita menyantun orang-orang yang telah meninggal ibu dan ayahnya, ya ini anak yatim, maka inilah bekal kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, renung balik, apa bekal kita masa kita hidup dunia? Ada di kalangan kita sembahyang, alhamdulillah tak tinggal. Ada tak kita tambah dengan sunat? Ada di kalangan kita Quran, tuan-tuan, dah tinggal hampir 10 tahun tak pernah baca. Ada di kalangan kita yang baca Quran ketika mana datang Ramadan. Sedangkan Nabi dan Allah suruh kita berbekal. Bekal apa? Dengan amal soleh.
Kalau ada di kalangan kita yang semahyang, alhamdulillah tak tinggal, apa salahnya tambahlah dengan khabliyah ba'diyah sunat. Ada di kalangan kita ada duit, tak sanggup untuk bersedekah. Dan ada di kalangan kita ada duit, tapi tak pernah pun pergi menunaikan umrah. Ada di kalangan kita duit di simpanan hampir berpuluh ribu, tetapi tidak sanggup tuan-tuan untuk menziarahi Nabi SAW. Sedangkan Nabi bersabda, sesiapa yang menziarah aku ketika aku mati, seperti mana dia menziarah aku ketika aku hidup. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, berbekallah. Kalau tuan-tuan ada duit, pergi tunaikan umrah dulu tuan-tuan. Kalau mampu tuan-tuan, pergi menunaikan haji. Sebab apa tuan-tuan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah, Allah ampun dosa. Walhajul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah, tiada balasan kecuali syurga. Sebab itu berbekallah tuan-tuan. Siapa yang ada duit, sedekahlah. Siapa yang mampu pergi umrah, siapa yang mampu lagi tuan-tuan, keluarkan zakat. Sebab apa? Inilah bekalan kita untuk akhirat. Ada di kalangan kita tuan-tuan, buat tak kisah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia berangan-angan masih muda. Ada yang berangan-angan tuan-tuan, umurnya panjang. Ada yang berangan-angan bahawa dunia ini milik dia. Sedangkan dia tak tahu tuan-tuan, sampai masa Allah ambil, tak kira sama ada dia muda, sama ada dia hidup senang, sama ada rumahnya besar, Allah ambil nyawanya tanpa diberitahu. Sebab itu berbekallah tuan-tuan. Ada di kalangan kita masih tangguh lagi nak buat sunat. Sebab apa tuan-tuan? Kerana diganggu dengan hawa nafsu dia. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut 5 gangguan. Di antaranya kita nak buat ibadat, di antaranya pertama ialah hawa nafsu kita. Tuan-tuan tengok, kita dengar khutbah ini, mendengar khutbah ini wajib. Tapi ada di kalangan tuan-tuan yang dengar khutbah lena. Bangun tuan-tuan, mendengar khutbah ini wajib bagi tuan-tuan. Ada yang masih lena, bangun. Kerana apa tuan-tuan? Ini di antara pahala untuk kita dapat di akhirat, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat. Kerana apa? Mendengar khutbah wajib bagi tuan-tuan. Tetapi ada di kalangan kita yang dengar khutbah masih lena dan tidur. Bangun tuan-tuan, dengar khutbah ini memberi pengajaran kepada tuan-tuan. Kerana masanya hanya singkat, 20 minit saja. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, berbekallah. Ada di kalangan kita masih lagi jauh untuk rumah Allah. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan dalam berbekal ini, kita kena paksa diri kita. Paksa tuan-tuan nak dengar khutbah, nak lena. Buka mata dengar tuan-tuan. Ada yang sakit hati bengang, tetapi mendengar ini menjadi pengajaran kepada tuan-tuan. Kita paksa juga untuk dengar, buka mata. Sebab nak buat ibadat ni kalau tak paksa tuan-tuan, tak ada harapan kita nak buat ibadat. Kita nak buat sunat, kalau tak paksa tuan-tuan, tak akan buat sunat. Kalau kita nak puasa sunat, kalau tak paksa diri kita, tak akan buat untuk puasa sunat. Tetapi orang yang berbekal tuan-tuan, dia paksa diri dia untuk baca Quran, dia paksa diri dia untuk buat benda-benda sunat, dia paksa diri dia untuk bersedekah, dia paksa diri dia untuk dengar khutbah. Wa tazawwadu tuan-tuan, berbekallah. Sebab apa? Allah akan tunjuk jalan dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah tuan-tuan kita berbekal. Yang tak buat sunat lagi tu, bangunlah bang, paksa bang. Jangan kita ikut hawa nafsu kita. Dia akan bisik, alah panjang lagi. Ataupun apa lagi rintangan dia? Manusia kawan kita. Kita baca khutbah, nampak lantang, dia cubit kawan dia. Dia kata, tengok ni khutbah apa, tak pernah dengar ni. Itu di antara halangan-halangan. Kawan kita kata apa? Alah, hang ni baru 36, panjang lagi. Ayah hang mati umur 80. Tak payah duk buat ibadat main masjid ni. Ini halangan kawan-kawan kita. Lagi apa? Dunia. Dunia kata apa? Allah, dunia ini sementara ada rebutlah. Mati so habis. Kita tak balik dah. Sementara duk ada ni rebut. Tuan-tuan, ini halangan yang disebut oleh Imam Ghazali. Yang terakhir apa? Syaitan. Syaitan akan bisik dalam hati tuan-tuan. Syaitan ni untuk kita buat ibadat, bukan dia bisik, dia kata apa? Tak payah buat. Dia akan bisik apa? Bagi angan panjang-panjang. Angan kita ni panjang. Tak payahlah buat ibadat lagi, nak puasa sunat apa. Hang ni umur panjang lagi. Ni syaitan akan bisik angan panjang. Ada di kalangan kita nak main masjid. Alah, main masjid apa? Esok tua pencin mai lah. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau masa muda tak pernah jejak rumah Allah, tuan-tuan yakinlah pencin pun tak akan main mana. Kalau hidup muda tak pernah mengaji tuan-tuan, masa pencin esok nak main mengaji, taubat tuan-tuan, dia main juga. Tapi duduk penjuru-penjuru masjid tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab gangguan syaitan, dia bagi kita angan panjang kita. Sebab tu tuan-tuan, berbekallah. Kalau rasa nak main masjid, paksa tuan-tuan datang masjid. Sebab apa?
walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam nak buat ibadat ni kena paksa, maka Allah akan tunjuk jalan dia, jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kita ada duit, tak payah pi umrah lagi. Saya nak cerita tuan-tuan, ada seorang makcik mai jumpa saya, "Ustaz, saya nak pi umrah dengan ustaz." Saya kata kat dia, "Dalam nak buat baik ni kita kena simpan duit." Dia tak nak duit macam mana, saya ada RM50 ya. Saya kata, "Makcik nak pi umrah ke? RM50 ni bagi kat saya. Bulan 12 saya nak bawa makcik pi masjid." Dia kata, "Ustaz, ni bulan 2 nak simpan macam mana? Saya ada RM50 ya." Saya kata, "Bulan 12 saya nak bawa. Tak kira macam mana pun. Bagi RM50 ni. Saya akan doa bulan 3 saya nak pergi umrah. Saya nak doa apa nama nama makcik. Saya nak sebut depan multazam supaya Allah murah rezeki. Macam mana pun makcik saya nak bawa bulan 12. Tuan-tuan, saya balik umrah bulan 3. Kemudian bulan 7, bulan 8, bulan 9 dia mai jumpa saya, "Ustaz, nah 4,500 Saya kata, "Makcik ambil mana ni?" Makcik kata, "Tak ada duit." "Tak tahu ustaz, saya murah rezeki ustaz. 4,500 semua berapa?" Saya kata, "6,000 lebih." "Loh, tak tahulah ustaz." "Tak apalah ustaz, insyaAllah bulan 10 saya selesai." Bulan 10 dia mai jumpa, "Ustaz, tak boleh selesai ustaz, duit tak ada dah." Saya kata, "Tak apa, bulan 12 saya nak bawa juga." Rupa-rupanya anak dia 6 orang mai jumpa saya, "Mak, berapa lagi tak cukup?" Saya kata, "Mak, tak cukup lagi dekat 2,000 "Tak apa, kami kumpul eh." "Nak ustaz, ustaz jangan habak," kata dia. Akhirnya dia mai jumpa saya, kata, "Makcik, alhamdulillah makcik, jom kita pi bulan 12 ustaz, yang 2,000 tu macam mana?" "Tak apa, saya dah cari dah makcik, jom saya bawa." Saya bawa makcik ni tuan-tuan, alhamdulillah. Saya kata, "Makcik, bila tengok Kaabah ini, Nabi kata tengoklah 20 pahala kita tengok saja 20 pahala tambah kita sembahyang depan Kaabah." Saya kata, "Bila tengok Kaabah nanti ya beku, menangislah. Fa in lam tabku fatabaku." Tak boleh paksa, saya kata. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka makcik. Tuan-tuan, dia sampai depan Kaabah. Saya kata semua jemaah duduk. Saya kata, "Jemaah angkat kepala tengok Kaabah 20 pahala." Makcik ni angkat-angkat tuan-tuan, dia menangis, "Ustaz, saya dapat tengok Kaabah ustaz." Menangis makcik ni. Bila menangis tuan-tuan, saya bawa dia tuan-tuan naik Jabal Rahmah. Saya pun bagi tazkirah atas tu. Saya kata, "Makcik, doalah Jabal Rahmah ini ialah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Walaupun tak ada apa, tapi kita ambillah keberkatan." Kerana apa? Kerana tempat ini pertemuan Nabi Adam, Siti Hawa, zaman kasih sayang, zaman peristiwa kasih sayang. "Apa salahnya makcik doa?" dia kata. Di antaranya doa anak-anak makcik. Dia kata apa kat saya, "Ustaz, saya mai umrah ni kumpul duit 4,500 2,000 lagi ustaz yang bagi. Saya tak mau doa anak saya. Anak saya sekepiang pun tak bagi." Saya kata, "Makcik, makcik doa untuk anak makcik." "Saya tak mau," dia kata. Rupanya dia tak tahu, kata, yang 2,000 tu anak dia bagi. Saya kata, "Makcik, doa makcik." "Saya tak nak," dia kata. Saya kata, "Makcik tahu tak, sebenarnya 2,000 yang tak cukup itu ialah anak makcik yang kumpul untuk bagi makcik tiket untuk beli datang ke umrah ini." Makcik doa, dia pun angkat tangan, "Ya Allah, ampun dosa anakku ya Allah." Menangis dia. Dia sebut seorang-seorang, "Ya Allah, ampun dosa anakku." Seorang-seorang, 5 orang kan? Dia sebut seorang-seorang, dia doa, "Ya Allah, bagilah anakku murah rezeki. Mereka juga datang umrah ya Allah." Menangis dia tuan-tuan. Bila menangis, saya kata, "Makcik, alhamdulillah, makcik mengumpulkan 4,500 nak mai umrah. Bukan senang. Kalau tidak kita bersungguh-sungguh, tak mampu kita." "Betul ustaz, dalam buat ibadat ni kena paksa ustaz." Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, balik tuan-tuan lepas 2 bulan, anak dia 5 orang mai jumpa. Dia kata, "Ustaz, untuk bulan 12 ni kami hantar Abang Along dulu. Bulan 3 ni kami hantar Angah pula." Mereka kumpul sama-sama mereka. Atas apa? Doa maknya yang mustajab di atas Jabal Rahmah. Anaknya seorang-seorang boleh pergi Mekah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, dalam buat ibadat ni kena paksa bang. Nak sembahyang kena paksa. Nak apa nama bangun tahajud kena paksa. Kalau tak paksa, tak akan bangun kita sampai mati bang. Tak akan bangun. Kalau kita nak bagi sedekah, kadang-kadang kita nak bagi RM5. Iblis kata apa? "Alah, bagi apa RM5. Nanti kumpulah banyak-banyak 50. Bagi sekali bulan depan." Dia bagi angan-angan kita. Sebab tu kalau ada bang, bagi tu. Jangan angan-angan syaitan ini mengganggu kita. Sebab apa? Bekal kita ini tuan-tuan untuk akhirat kita. Saya nak cerita tuan-tuan, ambil masa sedikit kepada tuan-tuan. Bukan senang nak datang masjid ni. Belum tentu dipanggil pula. Sebab apa tuan-tuan? Saya ada mak tuan-tuan. Mak saya mati baru sebulan. Baru sebulan. Dia selalu doa dia jumpa saya. Kalau jumpa, "Riri, aku tak larat dah. Mak saya kena dialisis.
Fungsi manis ada, buah pinggang ada, jantung pun ada. Macam-macam penyakit dia ada. Tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut, kalaulah aku nak mati, dia kata, aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Saya kata, mak awak duk sebut macam tu, hari Jumaat ni seksa kubur tak ada orang yang mati hari Jumaat, dia kata. Dia duk sebut macam tu lah. Tuan-tuan, baru ni saya menunaikan haji. Sampai saya bertolak, ketika saya bertolak, mak saya masih sihat. Dia kata, mak ni cik nak pergi ni, haji ni macam mana? Hampir, dia kata. Mak nampak tak sihat ni? Tak apa, dia kata. Hampirlah buat, insyaAllah mak sihat. Saya pegang tangan dia, cium pipi dia. Tapi dalam hati saya kata, aku pergi ni, mak aku tak ada dah. Sebab nampak mak uzur sangat dah. Saya pergi, tuan-tuan, sampai-sampai ketika hari wukuf, saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kalaulah kau nak mati mak aku, mati bagi aku ada, ya Allah. Aku nak mandi jenazah mak aku. Aku nak semayang jenazah mak aku. Aku nak baca talqin dekat mak aku. Aku nak urus mak aku. Ya Allah, kau bagilah mak aku mati hari Jumaat. Saya doa sungguh-sungguh. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ketika mana habis wukuf, habis selesai haji, saya telefon, mak, alhamdulillah, hari yang doa mustajab, aku sihat, dia kata. Tuhan bagi sihat seminggu. Seminggu lepas wukuf sihat, tuan-tuan. Dia boleh bangkit, boleh jalan, boleh masak, tuan-tuan. Lepas seminggu, saya duduk depan Kaabah, ayah saya telefon. Khairi balik. Saya tak berlepas ayah. Mak hang nazak, dia kata. Duk menanti hang. Duk menanti hang balik, dia kata. Saya bayang bawa jamaah, tuan-tuan nak balik macam mana? Ayah tak boleh balik, ayah. Saya bawa jamaah. Dia kata, hang baliklah, mak hang duk tunggu hang, dia kata. Tuan-tuan, apa nak buat? Saya duduk depan Kaabah. Ya Allah, kalau mak aku nak mati, bagi mati depan aku. Malam ni aku nak balik. Saya ambil tiket balik, tuan-tuan. Sampai-sampai mak saya nazak, tuan-tuan, duduk ICU. Saya pi pegang tangan dia, cium tangan dia. Cium pipi dia, bisik kat telinga dia. Mak, Khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata. Dalam keadaan ICU. Lah, hang balik dah kah? Alhamdulillah. Sonok saya, tuan-tuan. Dia tanya, mak, mak sedang alhamdulillah, mak hari ni balik dah. Ni hari ni hari apa, dia tanya. Hari ni, hari Rabu, dia kata. Aku kalau mati hari Jumaat, aku seronok. Dia sebut. Dia kata, mak ni, ya Allah, nak minta sangat mati hari Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat, tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Doktor jumpa kami, mak ni boleh operate, tuan-tuan, jantungnya. Jadi kalau boleh bawa, bawa PIJN, tuan-tuan, hari Rabu sampai, mak saya nak operate, tak boleh, tuan-tuan, kritikal. Kami tengok-tengok mak kami masa tu pi sihat, tuan-tuan. Sampai-sampai, tuan-tuan, pukul 10, doktor panggil semua. Doktor panggil, doktor kata, mak nafasnya telah berhenti. Mak dah tak ada. Tuan-tuan, bayang tengok hari Rabu. Semua menangis, tuan-tuan. Tiba-tiba lepas setengah jam buat CPR, doktor datang semula. Mak masih bernafas. Kami pi kat mak, tuan-tuan, masa itulah paling sedap, tuan-tuan, dalam hidup saya. Bila saya cium pipi seorang ibu. Sebab tu tuan-tuan ada mak, hargailah. Saya cium pipi dia, saya kata, ya Allah, puasnya mak aku masih hidup. Saya cium, mak, jangan lupa mak, la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah, tuan-tuan. Hari Khamis dia mula tak larat. Hari Khamis, tuan-tuan, teruk dah. Dia memang terlalu uzur. Nampak sangat kritikal. Malam Jumaat, tuan-tuan. Hari Khamis, malam Jumaat, doktor panggil. Doktor kata, kami tak boleh buat apa dah. Bila tak boleh nak buat apa, apa yang kita nak sebagai seorang anak? Ya Allah, kalau kau nak ambil mak, aku ambil lah. Kalau mati itu baik baginya. Kalau kau nak panjang umur, panjanglah, ya Allah. Kalau hidup itu baik baginya. Pukul 4.29, doktor panggil. Masuk, dia kata, semua. Mak dalam keadaan kritikal. Pergi masuk, tuan-tuan, tengok mak. Ajak, la ilaha illallah. Dia tengok, tuan-tuan memandang. Kemudian dia sebut, dia angkat tangan je ni. Kemudian meninggal. Dia mati 4.26 minit pagi, pagi Jumaat. Seperti mana dia minta. Saya kata, ya Allah, mak aku minta mati hari Jumaat, Allah. Tapi tuan-tuan tengok masa hidup dia macam mana. Ayah saya kata, tak pernah miss tinggal surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Tak pernah miss untuk membaca suratul mul hari Jumaat. Tidak pernah tuan-tuan tinggal setiap malam Jumaat membaca suratul Yasin. Mak hang dia kata, duk dengan aku tak pernah tinggal bangun tahajud. Saya nak tanya tuan-tuan, apa bekal tuan-tuan nak mati nanti? Tahajud pernah bangun tak? Quran pernah baca tak? Dia selalu baca Quran tuan-tuan. Dia mati hari Jumaat. Dia mati angkat jari. La ilaha illallah. Dah habis tuan-tuan meninggal.
kami kata mak, dekat ayah-ayah kami nak mandi jenazah mak. Kemudian habis sembahyang subuh, diangkat datang dua orang ustazah. Ni cerita sikit tuan-tuan. Ustazah ni kata, kami nak mandi jenazah makcik ni. Kami ada ramai tuan-tuan. Saya kata, makcik, jangan mandi jenazah mak kami. Kami ada ramai. Kami nak mandi jenazah mak kami, boleh tak? Dia kata, buatlah. Kami angkat mak kami dengan kasih sayang mak, tuan-tuan. Ada 20 orang, ada cucu. Angkat, letak dia. Kemudian saya ambil ayat. Ustazah ni tengok aja. Saya juruin badan mak sambil doa. Ya Allah, kau jadilah ayat yang gugur ke bawah ini. Seperti mana gugur dosa mak aku, ya Allah. Ustazah tu tengok menangis, tuan-tuan. Kami sapu wajah mak. Ya Allah, jadilah wajah mak kami berseri-seri. Dengan mandian ini, ya Allah. Ustazah tu tengok menangis, tuan-tuan. Dah habis ustazah tadi pergi jumpa ayah saya. Pakcik ni siapa ramai-ramai ni mandi jenazah makcik ni? Pakcik ni kata, ayah saya kata, ustazah, inilah anak-anak dan cucu saya. Ustazah ni kata, saya 30 tahun dah mandi jenazah orang. Tak pernah tengok ada anak mandi jenazah macam ni. Bersyukurlah makcik ni dia ada anak dan cucu. Saya rasa puas hati tuan-tuan dapat mandi jenazah mak. Lepas saya ambil wuduk, sapu wuduk di mukanya. Saya doa, kau jadilah wajah mak aku di berseri-seri. Seperti aulia, jangan kau jadikan wajah mak aku, ya Allah. Seperti mana musuh-musuhmu. Ketika lepas ambil wuduk, tuan-tuan, mulut dia terbuka, tiba-tiba nampak dengan jelas. Senyum saja wajah mak saya. Saya kata, ya Allah, aku nak mati macam mak aku. Aku nak mati macam mak aku. Mak aku mati ni macam mana? Dia ada bekal, bang. Dia ada bekal, bang. Dia Quran tak pernah tinggal. Dia selalu puasa sunat. Dia selalu bagi sedekah. Dan dia kata pula dekat adik saya, kalau mak mati, hang tengok dalam almari tu, ayah saya pun tak tahu. Duit tu hang wakaflah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan, mak meninggal, adik saya buka dalam almari tu. Tengok-tengok dalam almari tu, dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26,000, tuan-tuan. Kami pun tak tahu semasa hidup. Sebab tu berbekal, abang. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ialah takwa kita. Nak buat sunat, buat sekarang, bang. Nak puasa, buat sekarang. Nak datang masjid sekarang, bang. Nak mengaji sekarang, bang. Kerana apa? Inilah bekal kita. Jangan duk tangguh, bang. Paksa diri kita. Bila mati dah tak ada sembahyang. Bila mati dah tak ada baca Quran. Bila mati dah tak ada baca khutbah, bang. Maka marilah kita berbekal. InsyaAllah bekal kita akan memberikan kita kesenangan. Walaupun kita susah di dunia, tapi kita akan senang di akhirat nanti. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'a ka'anna fi uzunahi waqra fabashirhu bi'adabin alim. Barakallahu li walakum bilqur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وليس المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهي manusia kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya kamu lita'arrafu mengenal di antara satu sama lain. Tetapi yang paling mulia di kalangan kamu iaitu yang bertakwa kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, dalam khutbah yang kedua ini 5 minit, dengar betul-betul. Orang yang paling kita sayang di dunia ini selain daripada ibu dan ayah kita, kita mesti meletakkan dalam hati kita sayang yang seterusnya, yang paling unggul selain daripada kita kasih Allah. Jangan lupa kita kasih kepada seorang yang sangat Allah sayang, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Nabi berbeza dengan para sahabat sayang.
Sayang kita hanyalah pada ketika hari Jumaat apabila Bilal menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Suruh selawat tapi kita kadang-kadang selawat pun tidak, duk tidur lagi. Tapi sayang para sahabat, mereka sayang nabi di hati mereka. Setiap masa seorang sahabat ni dia sayang macam mana? Saya nak cerita tuan-tuan. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan namanya Salman Al-Farisi. Walaupun ada yang menceritakan tuan-tuan dalam riwayat perawi yang lain, dalam kisah yang lain. Saya pernah membaca akan kisah yang sebegini. Salman ni tuan-tuan, dia hidup ketika mana dia hidup, dia adalah seorang anak raja. Dia berkawan dengan pendeta-pendeta Yahudi tuan-tuan, pendeta-pendeta Kristian. Pernah berlaku tuan-tuan, pendeta ni bagi tahu akan lahir seorang nabi selepas daripada Nabi Isa dan Musa. Nabi Musa dan Isa, namanya Ahmad. Disebut dalam Quran Ahmad, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Disebut dalam Quran Ahmad, ada yang disebut Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasul. Sebab itu disebut Ahmad. Ahmad atau Muhammad maknanya sama, iaitu terpuji. Lalu disebut tuan-tuan akan lahir seorang nabi namanya Ahmad. Nabi ni dia tak terima sedekah, dia terima hadiah. Nabi ni kalau jumpa dia, dia ada tanda di belakangnya, khatamun nabiyyin. Kamu pergi cari. Dari Salman Al-Farisi mencari tuan-tuan satu tempat ke satu tempat. Dia anak raja tuan-tuan, tinggal segala kehebatan ketika dia anak raja. Sampai di Syam, tiba-tiba tuan-tuan pedagang daripada Madinah bagi tahu telah tersebar ada seorang nabi namanya Muhammad, dia duduk di Madinah. Salman terus pergi Madinah tuan-tuan. Sampai di Madinah, Salman bawa tuan-tuan di dalam satu bekas yang ada kurma. Dia sampai nabi sedang mengajar, dia bawa buah kurma tu. Dia kata, wahai saudara, dia tak kenal nabi. Dia bagi dekat nabi, nah ambil kurma ni, aku sedekah kepada engkau. Nabi ambil tuan-tuan. Nabi panggil para sahabat, nabi tak makan sebab sedekah. Nabi tak terima sedekah. Esok pula dia bawa pula buah kurma. Wahai saudara, nak ambil kurma ni, aku hadiah kepada saudara. Bila sebut hadiah tuan-tuan, nabi ambil buah kurma tu, nabi makan. Bila makan, dia pun tengok, oh inilah ciri-ciri yang disebut seorang nabi. Dia hanya makan benda yang disebut hadiah. Kemudian dia mencari pula tanda di belakang nabi tu. Nabi tahu Salman sedang mencari tanda tu. Apa yang dibuat oleh nabi? Nabi jatuhkan akan selendang yang letak di bahunya. Reda yang letak dekat di bahunya dijatuhkan. Bila dijatuh, nampak akan tanda tersebut. Apa yang dibuat? Salman meluru dekat nabi tuan-tuan. Dia pi peluk nabi, dia cium akan tanda tu. Bila dia cium tanda tu tuan-tuan, nabi kata apa? Barang siapa yang mencium akan tanda ini, dia akan mencium syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nak cari tanda nabi lah tak ada. Nak cari muka nabi lah tak ada. Nak cari tubuh nabi lah tak ada. Macam mana kita sayang nabi sebagai umat Nabi Muhammad? Man salla alaiya salatan sallallahu alaiha biha ashra. Siapa yang sayang nabi, selawat dekat nabi sekali, Allah malaikat akan selawat dekat dia 10 kali. Marilah hari Jumaat ini sebagai tanda kita sayang kepada nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Marilah kita berselawat kepada nabi supaya nabi ni tuan-tuan akan tengok kita ketika mana di padang mahsyar. Nabi akan kata, hadza ummati, ini umatku, dengan selawat kita pada hari ini. Marilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال الأموال. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمستضعفين. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمستضعفين في روحينيا. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمستضعفين في سوريا. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وزمان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء
ta'ala ya rahim idfa'anna al-ghala'a wal-bala' wal-waba' wal-fahsya'i wal-munkar wasiyufa al-mukhtalifa wa shada'ida wal-mihan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi buldan muslimin 'amma innaka 'ala ma tasha'ul qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah, dan ampunlah dosa ya Allah seorang perempuan ini ya Allah, masa hidup dia ya Allah, dia mengandung kami ya Allah sehingga pecah kulit perutnya ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu balas akan jasa perempuan ini ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, dia melahirkan kami ya Allah sehingga terkoyak akan kulitnya ya Allah. Kami tak mampu balas ya Allah jasanya ya Allah. Ampun dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, ketika mana kami lapar ya Allah, perempuan ini menyusu kami hingga 2 tahun ya Allah, sehingga lepas 2 tahun dia ambil makanan, dia suapkan ke mulut kami ya Allah. Ketika mana perempuan ini uzur ya Allah, kami tak mampu ya Allah mengambil sesuap nasi untuk kami suapkan ke mulutnya ya Allah. Alangkah derhakanya kami kepada perempuan ini. Ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Masa hidup perempuan ini ya Allah, dia memandikan kami tak pernah jemu ya Allah, sehari 3 kali ya Allah. Tapi masa hidupnya ya Allah, kami tak mampu mandikan jasadnya walaupun sekali ya Allah. Ya Allah, pula dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Perempuan yang kami maksudkan itu ialah ibu kami ya Allah. Ampunlah dosanya ya Allah. Dan jika sekiranya dia telah meninggal, keluaskan kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufaran min hufarin niran. Ya Allah ya Rahman, kami juga ada seorang lelaki ya Allah. Masa hidup lelaki ini, dia membonceng kami, hantar ke sekolah, tak pernah jemu ya Allah. Kadang-kadang dia dukung kami ya Allah. Masa sakit lelaki ini ya Allah, kami tak mampu usung dia untuk kami mandikan dia ya Allah. Ya Allah, masa hidup lelaki ini, dia bersusah payah bergadai bergolok membeli baju raya untuk kami. Tapi kami ya Allah, ketika dia meninggal ya Allah, tak mampu kami beli sehelai kain putih untuk kami pakaikan di saat kematiannya ya Allah. Alangkah banyaknya dosa kami kepada lelaki ini. Ampunlah dosa kami dan dosa lelaki ini. Ketika hidup lelaki ini ya Allah, dialah ya Allah bertungkul lumus, bergadai bergolok ya Allah, mencari sesuap nasi untuk kami. Tetapi kami tak mampu ya Allah, tiap-tiap bulan masa lelaki ini masih hidup, untuk kami bagi RM100 ataupun RM200 untuk belanja lelaki ini. Ampunlah dosa kami ya Allah dan dosa lelaki ini. Lelaki yang kami maksudkan itu ialah ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa dia ya Allah. Dan jika sekiranya dia telah meninggal, kau jadilah kuburnya taman-taman syurga seluas mata memandang ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa isteri kami dan anak-anak kami. Dan jangan kau jadikan isteri kami, anak-anak kami sebagai ujian kepada kami ya Allah. Kerana dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa isteri kami, anak-anak kami? Bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma hdina wahdi qawmana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ufil lana. Allahumma fil waliwalidina, Allahumma fil amwalana ila khususil ya Allah. Sultan al-Duli yang maha mulia, Tengku Salahuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah wa zawjatuhu wa usratuhu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhimus salat.